Pak Erik. Wes kadung. Izin Pak, lihat sini Pak. Eh, jangan cuci. Pak, mohon izin sudah saya sampaikan kemarin, Pak, insya Allah seluruh aset pemerintah kota yang selama ini tidak dimanfaatkan sambil dijaga kita fungsikan untuk kepentingan masyarakat. Banyak yang kena PHK, banyak yang belum bekerja, banyak pengangguran, karena itu tanah aset pemerintah kota kita manfaatkan. Kalau ada yang tambak, kita jadikan tambak. Kita berikan benih yang mengerjakan masyarakat, hasilnya diambil masyarakat. Kalaupun tanahnya itu bukan tambak, kita manfaatkan untuk padi dan tanaman yang lain. Nah, insya Allah intinya satu, seluruh aset pemerintah kota kita gunakan maksimal bagaimana untuk menunjang perekonomian. Selain okay. Bandeng, terus apa lagi Pak yang nanti dikembangkan? Yang tambak kita gunakan bandeng sama udang. Nanti yang insya Allah yang tanah pertanian kita gunakan untuk padi sama ketela. Tapi kita bareng-bareng dulu dengan masyarakat. Yang pasti tadi untuk menggerakkan ekonomi, saya akan fungsikan betul tanah-tanah aset pemerintah kota. Kalaupun tidak dua-duanya, akan bisa gunakan untuk tempatnya UMKM. Masuk aset-aset di beberapa daerah di kawasan, Pak? Beberapa kawasan? Semuanya. Aset semua yang ada di pemerintah kota. Daripada aset itu tidak dimanfaatkan, hanya dipager saja. Kalau saya buatkan fungsinya adalah semaksimal untuk ekonominya masyarakat. Itu aja ya. Artinya, Mas, mendata aset-aset lagi, Mas? Ya. Insya Allah tadi Pak Sekda sudah insya Allah minggu depan sudah selesai pendataan asetnya, dua minggu ke depan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mas, tadi kan Mas dengan sampaikan kalau harus UMK pendapatan di Surabaya itu gimana caranya? Gini, sekarang namanya Pak Dinas Sosial itu bekerja sama dengan Lurah Camat sama RT RW untuk mendata seluruh warga di Kota Surabaya yang pendapatannya berapa per keluarga. Nanti RT RW-nya yang ikut data. Setelah didata, oh ini pendapatannya sekian. Siapa yang belum bekerja? Anaknya atau bapaknya? Kita bisa lihat, oh sing ternyata ini pendapatannya 2,5 juta. Iya kan? 2,5 juta kurang berarti nang UMKI. Sopo anaknya? Oh anaknya ternyata ada bekerja. Oh daripada PKS dan Satgas saya pendapatnya 4,5, 4,3, 4,2 kan, 4,1 lah.
berarti kan sudah bermanfaat. Ini yang saya inginkan. Karena itu saya selalu katakan ke teman-teman Pemkot, tenaga kontrak atau satgas atau siapapun yang bekerja di Surabaya, yombo owong Surabaya DC. Karena ini uang APBD-nya Surabaya. Ketika sudah berlebih, kita bisa ambil dari luar Surabaya. Saya akan manfaatkan itu penuh untuk masyarakat Surabaya. Ini yang kami lakukan koreksi dengan Pak Sekda. Nah, insya Allah saya mohon doanya teman-teman, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk mencari amal jariah untuk kepentingan masyarakat bisa terwujud. Tapi orang masyarakat saya ngomong, Pak, ini saya belum bekerja, Pak, ini. Buat saya seluruh masyarakat Surabaya, yuk dibenahi. Bukan yang dekat, bukan yang enggak, tapi semuanya. Yang nanti insya Allah kita tata, kita kembalikan kepentingan ini untuk masyarakat. Untuk kita ini pajaknya dari masyarakat. Oleh karena masyarakat bayar pajak, APBD ini gak ono. Nah itu yang harus kita, saya sadarkan betul ke teman-teman. Makanya selalu saya katakan, ayo, awak di pejabat itu jangan arogansi, tidak ono. Tidak ono, maksudnya bersaing di saluran, tadi saya sampaikan kan, ya kayak gitu. Ya, intinya begitulah. Ya. Saya berharap gotong royong, saya berharap jiwa kita, ya, kekeluargaan ini lah, yang bisa menyelesaikan semua masalah di Surabaya. Ya, ya. Oke, tenun ya. Nanti tak koreksi, jangan sampai gue harap bisa buka. Lako. ini bingung paling dulu ini hijau kayak itu aja. Siap siap. Dan kayak Pak Erwin sendiri. Tapi kita apa gimana? Nih tapi. Sering.